Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ini ada penter dari Tulungagung baru datang kemarin. Ini mobil ini tidak inden waktu ya. Jadi tidak istilahnya tidak antri, tapi tiba-tiba datang. Jadi terpaksa ini mobilnya ditinggal, tapi saya bisa mengerjakan, tetapi akan saya sambi. Maksudnya saya sambi itu saya kerjakan kalau saya agak longgar gitu. Jadi beliau sepakat. Ini akan kita periksa dulu. Karena katanya hidupnya itu sangat sulit dan asapnya putih. Ini akan kita coba dulu ya, bagaimana hidupnya itu seperti apa. Nanti akan kita analisa sekalian dan penangannya itu seperti apa. Nah, akan kita coba start pagi, apakah benar-benar sulit ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Musiknya matikan dulu ya. Musiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ternyata ya emang kita lihat dulu asap knalpotnya. Oh, asapnya seperti ini ya, putih. Asapnya tetap putih. Kita panasi dulu nanti, terus akan kita lihat ngobos atau enggak. Ini akan kita coba dulu saja, test drive dulu hasilnya seperti apa. Kalau panas, apakah dia asapnya hilang atau malah tambah ngobos, kita cek saja. Kita coba dulu di jalan raya untuk merasakan bagaimana tarikan mesinnya, tenaganya bagaimana. Sebelum kita eksekusi, kita perlu mengetes terlebih dahulu bagaimanakah rasanya. Tenaganya sangat kurang teman-teman, low power. Injak penuh cuma segini lahirnya. Nggak ada tarikannya sama sekali ini. Nah, ini akan kita coba sampai mesin itu sudah panas dulu. Terus nanti akan kita lihat lagi. Ini sebenarnya yang punya mobil pasrah saja, mau diturunkan boleh. Kalau memang perlu turun mesin boleh. Kalau masih bisa disetel ya disetel, beliau ikut saja kata mekanik. Jadi yang beliau nurut, yang penting hasilnya oke gitu katanya. Turun mesin juga boleh, nggak turun mesin juga boleh gitu. Tapi ya nanti kita lihat dulu. Kalau emang waktunya turun mesin ya kita turunkan. Kalau emang belum waktunya ya nggak perlu kita turunkan gitu teman-teman. Ini temperatur sudah agak naik sedikit, tapi ya belum terlalu tinggi. Kita akan melihat bagaimanakah asap dipstiknya. Ternyata sudah mulai keluar asapnya ya ini ya. Nah, keluar asap ya lumayan lah. Jadi ini memang ada asapnya teman-teman. Jadi kalau menurut saya, kalau dibilang ngobos ini bisa jadi ya, karena ini masih belum panas saja sudah keluar asap gini. Jadi ada asapnya, mungkin kemungkinan kompresi ya sudah agak turun ini kalau kita cek begini. Kita lihat air radiatornya bersirkulasi, mesinnya tidak panas sama sekali sebenarnya ini. Mari kita cek dengan termometer berapa temperaturnya. Kita cek dengan temperatur termometer ini berapa temperaturnya. Kalau mesin belum panas tapi kok sudah banyak asapnya, itu ya emang indikasinya sudah mulai ngobos ya teman-teman ya. Temperaturnya, kompresnya sudah turun walaupun belum turun drastis, tapi ya sudah berkurang lah. Ini cuma berapa ini? 60 derajat, ini nggak panas mesinnya. Temperaturnya ini nggak panas, tapi asapnya sudah seperti itu. Ternyata asapnya sudah seperti ini. Sudah keluar asap. Ini kalau mesin pakai termostat, ini tentu akan lebih parah lagi asapnya. Jadi ini temperatur mesin hanya 60, nggak nyampe.
tetapi asapnya tebal, itu loh teman-teman. Jadi kompresinya turun lah ini. Bisa dibilang kompresinya sudah mulai turun. Jadi ini mesinnya akan kita turunkan saja, kita akan balik liner saja untuk mengatasi asap seperti itu. Sehingga nanti tenaganya biar bisa baik kembali setelah diperbaiki. Ini temperaturnya rendahnya nggak sampai 60. 60 nggak sampai, ini asapnya sudah lumayan, sudah banyak. Harusnya kalau mesin normal itu mesin normal asap nggak kalau temperatur masih dingin seperti ini, nggak panas seperti ini mesin belum panas saja, suhu belum ada 60 saja, asap sudah langsung keluar. Baru start beberapa menit asap sudah keluar seperti ini. Jadi ya sudah, ini akan kita turunkan saja. Nanti kalaupun ini kita perbaiki juga nggak akan bisa maksimal teman-teman, karena ini pemilik mobil ini minta diperbaiki asal bagus, jadi turun mesin nggak masalah gitu teman-teman. Terima kasih sudah menyimak channel Dukun Mobil Nono. Terima kasih.